Assalamualaikum guys, jumpa lagi. Di video kali ini saya mau makan tumis genjer belacan dan juga ini ada sambal ayam. Ini ada 8 daun kemangi dan juga daun kenikir. Tidak lupa sambal terasinya ya guys, dan juga ini ada jengkol muda. Kenapa ada jengkol muda? Karena tanpa jengkol muda seperti ada yang kehilangan. Jengkol muda tuh enak banget. Sebelum makan mari berdoa dulu. Amin. Ayo guys, kita makan. Selalu ditanya, kenapa sih harus ada jengkol muda? Emangnya nggak bau ya? Kalau menurut saya, jengkol jengkol nggak ada baunya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkol. Sambal ayamnya. Enak banget. Sambal ayam pakai kemangi enak. Yuk, makan lagi. Enggak banget. Daun kenikirnya masih fresh.
Hah?